Usulan dieureunkeun Nana Ridwan Kamil jeung Uu Ruzanul Ulum salaku gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat diembarkeun dina rapat paripurna DPRD Jawa Barat poe Salasa 1 Agustus 2023. Ayeuna DPRD Jawa Barat keur memejehna milihan tilu ngaran penjabat gubernur keur diusulkeun ka Kementerian Dalam Negeri. Ngaliwatan sidang paripurna di gedung DPRD Jawa Barat poe Salasa 1 Agustus 2023, Ridwan Kamil sarta UU Ruzanul Ulum diusulkan eureun salaku gubernur turta wakil gubernur Jawa Barat luyu kana putusan Mendagri. Ridwan Kamil nembrakeun mentahampura ka sakumna masyarakat Jawa Barat upama aya kakurangan salila mangsa ka pamingpinanana. Dirina ngembohan cangkingan anu mata kereus salila 5 tahun ngalungguh, nyaeta numpas status desa miskin dan tertinggal di Jawa Barat, sarta reformasi birokrasi di Jawa Barat panghadena sa Indonesia. Tapi dirina sadrah aya pagawean anu masih kudu dipaju, nyaeta pasualan transportasi publik. Ya masih banyak ya, mungkin transportasi publik juga perlu kita berikan dorongan lebih jauh karena tidak mudah, karena organisasinya juga baru dibentuk, khususnya Bandung Raya. Lain-lain sih, mayoritas berita baik, tapi sedikit lagi urusan Raja itu. Sajroning kitu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari netelaken, pihakna keur memejehna milihan tilungaran penjabat gubernur. Pihak DPRD paling leuir kudu ngajukeun eta tilungaran samemeh 8 Agustus 2023, sangkan dina 5 September 2023 geus aya penjabat gubernur Jawa Barat anu dicindekeun gaganti Ridwan Kamil. Disampaikan oleh sekretaris dan tentunya kami insya Allah sore hari ini 16 akan melakukan rapat pimpinan pimpinan DPRD dan ketua fraksi tentunya akan membahas pengusulan 3 nama PJ yang secara aturan disampaikan oleh DPRD. Jadi DPRD menyampaikan 3 nama usulan, kemudian Kemendagri menyampaikan juga 3 nama usulan, kemudian keputusannya tetap di Bapak Presiden. Dari PJ itu ada belum, kita baru mau rapat dan tentunya kita konsultasikan dengan partai. Nah, fraksi kan kemenyantaran partai. Ridwan Kamil ngeceskeun rarancangna satu tas pungkas mangsa ka pamingpinanana salaku gubernur Jawa Barat, dirina bakal pakansi ka luar negeri babarengan jeung kulawargana. Budi Hartati, Bandung TV.